Kenapa engkau mengambilnya dengan cara seperti ini? Ibu belum sempat bertobat. Aku takut ia mendapat azab. Ya Allah, aku takut. Zolim. Dia itu bukan hanya zalim, tapi juga syirik dan munafik. Iya kan? Masya Allah, ibu-ibu. Tidak baik membicarakan orang yang sudah meninggal. Lebih baik kita berdoa. Mudah-mudahan Allah mau memaafkan semua dosa-dosa almarhumah semasa hidupnya. Asri, cukup kamu menasihati mereka. Ada yang lebih penting lagi untuk kita lakukan. Jenazah ini harus segera kita kuburkan sebelum terjadi apa-apa. Ayo cepat. Itu kamu lihat, rombong yang lain sudah sampai di liang lahat. La ilaha illallah. Awas angin! Awas angin! Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, kok bisa gitu? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, ya Zajjal wal Ikram. Rahasia apa yang engkau tunjukkan pada kami, ya Allah? Kenapa kau memberi cobaan yang begitu berat pada istri saya, ya Allah? Ya, apa yang harus kami berbuat, ya? Yang sabar. Tidak ada yang tahu, ini semua rahasia Allah. Banyak-banyaklah berzikir dan berdoa, memohon ampunan agar dosa-dosa dan semua kesalahan yang pernah dilakukan almarhumah dimaafkan oleh Allah. Dita, Nia, berhentilah menangis. Karena menangis tidak menyelesaikan masalah. Berdoalah kepada Allah. Memohon ampunan. Insya Allah, doa anak-anak yang soleh akan didengar oleh Allah semua. Ya Allah, Maha Pengasih.
tidak mampu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang yang kami cintai, ya Allah. Dosa dari istriku, ya Allah. Ibu dari anak-anakku, ya Allah. Dan lancarkanlah dia untuk menghadap kehadiran-Mu, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah kami. Rabbana fir lana wa ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la ta'ala fi qulubina illa tenang, saudara-saudara, tenang. Sebentar lagi jenazah ini akan kita kuburkan. Berdoalah, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. La ilaha illallah. Benar kan gue bilang, jenazah si ini bakal kena balasan. Belum juga dikubur udah diazab. Lo ingat nggak? Gimana dia siriknya waktu dia masih hidup? Itu tangga baru kita loh. Gue udah kenalan. Namanya Sanah. Dengar-dengar, Bu, dia tuh janda loh. Tapi janda keren, Bu. Pasti sebentar lagi bakal ada yang lamar itu. Dia kan masih Mbak Enol. Asal jangan suami-suami kita aja yang pada berebutan ngelamar, ya kan? Kenapa? Takut ya suaminya kecantol? Mana nggak takut sih? Jandanya keren gitu. Benar. Laki mana sih yang nggak demen sama si Hasanah? Dia itu kan janda kembang. Sekarang si Heni nggak jadi yang paling takwa lagi deh. Maklum, udah ada saingannya sih. Hati-hati loh, si Heni. Ntar kalau Rohman cantol loh. Janda kan tukang tebar pesona. Kalian tuh semua tuh salah. Kang Rohman tuh bukan suami seperti itu. Kang Rohman tuh sampai paling setia di dunia. Nggak mungkin berpaling dari saya tuh, nggak mungkin. Apalagi cuma sama perempuan yang berjilbab kampungan seperti itu. Nggak level. Masya Allah, ibu, ibu. Ibu itu bukan remaja lagi. Masa dandannya kayak gini sih? Bu, apalagi kita tuh habis pulang dari haji. Nanti apa? Kata tetangga-tetangga kita. Apa nggak sebaiknya ibu pakai jilbab untuk menutupin aurat ibu? Bu, hukumnya itu wajib loh bagi seorang perempuan menutup auratnya. Dan bapak yakin kok pasti ibu tambah cantik deh. Akang ini kuno amat sih. Emangnya remaja aja yang meledana seperti ini? Justru sedana seperti ini biar akang nggak ngelirik ABG yang lain. Astagfirullah, ibu, ibu. Ibu kenapa sih kok punya perasaan kejel seperti itu? Ibu kan tahu kan, sebelum kita menikah, bapak mengharapkan ibu pakai jilbab. Tapi ibu cuma janji-janji terus. Pa, nanti ya setelah mama naik haji, mama janji deh mau pakai jilbab. Hah, tapi nyampe sekarang justru malah dandanan ibu seronok aja. Dikira saya nggak tahu apa yang ada di otak laki-laki itu. Laki-laki itu munafik, Kang. Maunya bininya pakai kerudung di rumah alim nggak ngapa-ngapain, tapi kalau lihat ABG tetap ngelotot. Laki-laki tuh mau yang segar, yang muda, yang cantik. Makanya saya nggak mau kalah, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya tetangga baru di sini. Kalau nggak salah, Cik Eni ini istrinya Kang Rohman. Oh, jadi kamu tahu tentang suami saya? Siapa sih yang nggak kenal Kang Rohman? Juragan tanah di kampung ini. Kebetulan kan dia juga teman satu pengajian sama almarhum suami saya di kecamatan. Dan Kang Rohman juga yang memberitahu saya tentang rumah ini. Yang dibeli oleh almarhum suami saya sebelum wafat. Saya sangat sedih, tapi mungkin memang ini takdir yang harus saya jalani. Saya ditinggal suami pergi. Jadi kamu janda dong?
Salah hati-hati aja. Warga di kampung ini paling alergi dengan namanya janda. Bagi mereka itu janda pasti perempuan genit dan suka godain suami orang. Kamu nggak gitu kan? Ibu, bantu Alia dong, Bu. Iya, sebentar. Ibu-ibu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus hancurkan dia. Aku harus menyingkirkannya dari kampung ini sebelum dia jadi ancaman buat rumah tanggaku. Kesana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Rohman. Iya. Gimana? Langsung mau pulang? Iya, Kang. Omong-omong, betah nggak tinggal di sini? Sialan tuh perempuan. Bener kan dugaan saya? Bener. Dia pasti mau godain Kang Rohman. Ngapain pakai ngobrol dengan suami saya? Ya kan? Iya, iya. Mesra lagi. Awas aja. Insya Allah. Saya duluan ya, Kang, ya. Sampaikan salam saya buat Cik Eni. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sana. Sini kamu. Nih, pegang nih. Apa maksud kamu godain Kang Rohman? Hah? Orang kamu bilang kamu sengaja ke masjid biar bisa deketin suami saya, kan? Astagfirullah. Dari mana berita itu, Cak? Itu tidak benar. Fitnah. Alah, jangan mangkir kamu. Pikir saya nggak tahu apa? Semenjak kamu tinggal di kampung ini, kamu sengaja kan mencari perhatian suami saya? Jangan-jangan kamu minta dikawinin biar bisa mendapatkan hartanya. Ya kan? Begitu kan? Masya Allah. Saya bukan perempuan seperti itu, Cak. Itu fitnah. Diam kamu. Di mana-mana janda sundal seperti kamu itu nggak boleh lihat laki-laki nganggur. Hah? Mau bujangan kek, mau punya istri, pasti diembat. Heh, dengar ya, Hasanah. Jangan kamu pikir kamu bisa ngerebut suami saya, ya. Langkahi dulu be saya. Ngerti kamu? Rasa perempuan sundal, rasakan ini. Ampun, Cak. Iya, iya, di sini. Demi Allah, Cak, saya tidak punya niat seburuk itu. Awas kamu ya. Ayo. Ya Allah. Sadarkanlah dia, ya Allah. Sabar ya, Bu, ya. Hilangkan kebencian yang ada pada diri dia. Maafkanlah dia, ya Allah. Perasaan menilai lapisan nguburin jenazah Cik Eni teh menit tidak nyampe-nyampe ke liang lahat. Ih, menikara resel. Bener, doi. Di makam kayaknya kagak redo, doi, nerima jenazahnya Cik Eni. Japra, jangan ngomong kayak begitu. Nggak enak kalau kedengeran keluarganya. Sudah terlalu banyak cobaan yang mereka dapat. Maaf, Bang Eo, maaf. Habis menilu lapisan kejadian yang aneh-aneh pada jenazah Cik Eni teh. Iya, Bang Yoyo, Japra juga nggak nyangke kenapa nasib Cik Eni jadi begini. Ospon mata, minggir! Allah Akbar, Allah Akbar. Ibu! Ya Allah, Bu. Cobaan apa yang ku terima ini, Bu? Padahal kita sudah sampai di tempat pemakaman, Bu. Tapi terlalu banyak rintangan yang kau terima. Ya Allah. Dosa apa yang telah istriku perbuat, ya Allah. Sampai dia menerima azab kayak gini, ya Allah. Waduh, waduh, emang kutil-kutil. Pantatnya galego. Mending asli. Mau kerjain lah. Gue bilang ada tantim, ngacir-ngacir loh. Kerantip, kerantip. Kok sia-sia ada kerantip? Kerantip, kerantip.
rasain lo, gue kerjain. Biar mampus. Udah lahir gak sempurna, dikejahin lagi sama Bang Baron. Kirain terantip, taunya Bang Baron tangerang-tangerang. Ajar, awas lo. Dibales nanti. Ayo, anak. Ada mbak nih. Siapa yang punya ya? Ini namanya rezeki nomplok nih. Bentar lagi pan lebaran haji. Bisa gue jual nih. Jual mas apa? Jual ame Wan Abut juragan mbak. Dapat dokat deh gue. Ada akal gue. Kambing, sokin lo, sama papi. Tengarkin ya lo. Mampus lo. Gue gendong lo. Ah, diam lo, mau dijadiin duit aja berisik lo. Gue gendong juga lo kayak bayi. Wan Abut, I'm coming. Dasar baru tak keron-keron, udah muka gue dikotorin. Karena nyolong kambing, sampai jemuran-jemuran orang dimaling. Tahu, gendong-gendongan kayak bapak sama anak aja tuh berdua. Udah anak-anak, jangan suka ngomongin keluarga orang lain. Sekarang mendingan kita usut Bang Baron. Kita intilin, kemana dia pergi. 9, 10, 11, 12, 13. Nah, aneh bilang juga apa? Kambing aneh kurang atuh. Kemana ya si Zagor ya? Berarti kambing yang dicuri Bang Baron punya Wan Abut dong. Untung tuh Arab ada tuh Wan Abut sama binatang biaraan nih alias keluarganya. Rezeki nomplok, dapat fulus nih gua nih. Gua jokol juga nih kambing. Wan Abut, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Wan? Hai, alhamdulillah. Gua seneng kalau ngeliat Wan baik. Badan seger, otak waras. Tapi pelit, masih dong. Gila. Banyak juga nih, Mbak. Sayang banget anak cucu. Wan, gue punya bisnis nih. Bisnis gede. Gua ada barang bagus. Mbaknya masih bagus. Putih, mulus. Kalau ibarat kata mobil, mulus. Kagak ada dempulannya. Kaki-kakinya, masih lempeng. Mau nggak? Ani cuma jual murah, gopek doang. Lumayan kan? Ntar lebaran haji, Wan bisa jual berapa itu? 800 ribu. Untungnya jadi 300 ribu. Bisa buat pergi haji 7 kali. Bedul, ente yang bener aja, Jong. Jangan bikin Ani jadi penasaran, dong. Bedol-bedol sembarangan aja lo ngebacot. Gue tebas juga nih kambing lo semuanya. Jangan. Lo gak tahu siapa gue lo. Lo mau gak? Ntar gue jual sama juragan mbak yang lain nih. Bentar. Barang ente mana dulu? Baru ane mau transaksi. Masa ane beli kucing dalam karung? Ada tuh. Yuk, kita lihat yuk. Mau duit gak lo, Wan? Perasaan ane kenal nih suara. Seperti suaranya si Zagor ini. Alah, segala suara kambing lo perhatiin. Di mana-mana kambing suaranya sama. Mbek. Tapi punya ane beda. Nah, nih. Gua kasih lihat. Mau kemana lo? Pasti Bang Baron dijotos sama si Wan Abut itu. Ngakunya preman kampung. Dasar, Baron tak keron-keron. Liatin aja. Kita ketawain. Laporan. Wan, nih. Lihat nih. Diam lo, berisik. Putih, bersih, mon. Sayang aja nih binatang. Coba kalau harim, gua kawinin lu. Hah? Zagor? Ini sih kambing aneh. Bedul, ente berani-beraninya nyolong kambing curian. Kambing aneh lagi ente yang curi. Berani bener ente mau jual kambing colongan. Wan, jangan mentang-mentang ente juragan kambing. Semua kambing bilang punyanya dong. Enak aja lo, gua tebas juga pale lo kayak kambing. Bohong, Wan Abut. Wan Abut bohong. Tadi Tinci lihat sendiri kalau Bang Baron nyolong tuh kambing. Benar tuh, ketemu di jalan aja tuh.
Eh, Wadam, jaga bacot lo ya. Mana buktinya? Kalau enggak fitnah namanya tuh. Tom Fell. Ada Tom Fell-nya. Ente mau bukti? Ada Tom Fell-nya diusir-usir. Kayak orang. Ane laporin polisi. Hah? Eh, tinci marinci. Ente telepon ini polisi, tekan tombolnya, ane kakak tahu nomornya. Bilang, Wan Abu tangkap preman tengi karang asem. Cepet! Jangan mainan polisi dong. Aduh, jangan main lapor-laporan. Halo? Kita kan kekeluargaan. Gini aja nih, Wan. Nih, kambing ane kasih buat ente. Sedekah, nih. Cepet! Cepet ente telepon, biar polisi dateng. Cepet! Halo? Tuh, lo makan tuh. Dasar lo. Udah biarin mabut, yang penting kambingnya selamat. Iya bener juga. Masa kambing nyolong kambing, gimana sih? Nanti mau kambing juga? Anak kasih satu. Nomor telepon mabut kenapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus sholihati watawassaw bil haqqi watawassaw bis-sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-nasihati supaya memiliki kebenaran, dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran. Alhamdulillah, ternyata anak ibu sudah pintar. Kamu udah fasih menghafal Al-Quran. Ibu berharap kamu juga bisa mengamalkan makna yang terkandung dalam ayat suci ini. Rajin beramal soleh, sabar, dan saling mengingatkan untuk menuju jalan kebenaran Allah. Ya? Hei, Hasana! Keluar kamu, perempuan pelacur! Kuganggu sama orang, keluar kamu! Ya! Perempuan seperti nggak pantas tinggal di kampung ini, Bu. Ya kan? Ayo, tangkap kita. Ayo, maju. Keluar kamu sana. Pelacur kamu. Lihat, Bu. Dia nggak berani keluar. Dia berani menantang kita. Apa perlu kita hancurin rumahnya biar dia keluar? Hah? Bro, ayo, hancurin. Pada Pak Ustadz, anu, Tinca aja yang ngomong deh. Yo, tahu kan Cah Hasanah tetangga baru kita. Dia disiksa-siksa sama ibu warga, yo. Kenapa disiksa? Nggak tahu. Yo, bukan cuma disiksa, tapi Cah Hasanah diarak-arak orang sudatan. Tinca sebagai perempuan gak tegang liat aja, yo. Masya Allah. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan istrinya Rohman. Maksud Budi apaan sih? Orang lagi ngomongin Cah Hasanah kok si Rohman dibawa-bawa.
Kamu ingat nggak waktu kemarin kita nganter catering? Pokoknya saya nggak rela, Kang. Akang pas udah selingkuh, kan? Makanya Akang sering datang ke pengajian di kecamatan biar bisa dekat-dekat sama perempuan itu. Sadar, Bu. Sadar. Dari mana Ibu punya pikiran sejelek itu? Almarhum suami Hasanah itulah teman Bapak. Ibu jangan seudon, ah. Itu buktinya. Si perempuan itu pindah ke kampung ini. Itu pasti usulnya Akang, kan? Biar Akang bisa lihat dia tiap hari. Saya tahu, Hasanah itu tipenya Akang. Dia cantik, pakai kerudung, suka ke masjid. Istighfar, Bu. Istighfar. Ibu udah salah sangka. Nggak mungkin. Saya yakin, Kang. Saya yakin akan perasaan saya. Akang pasti selingkuh sama perempuan itu. Awas, ya. Awas kalau sampai ketangkap basah. Saya akan permalukan dia. Saya akan arak dia keliling kampung. Masya Allah, Ibu. Nyebut, Bu. Sadar. Istighfar. Hati Ibu udah dirasukin oleh hasutan setan. Ibu cemburu. Dan jangan sampai kecemburuan itu membuat Ibu gelap mata. Bapak bersumpah, Bu. Demi Allah. Antara Bapak dan Hasanah tidak ada apa-apa. Udah, sekarang Ibu tenangkan diri, Bu. Awas kamu. Perempuan laknat, pelacur. Akan aku buat kamu keluar dari kampung ini. Rasakan kamu nanti. Tunggu aja. Ayo, ayo cepat ke sana. Ayo dong, cepat jalannya. Benar gila. Masa wanita baik-baik dizalimi? Ini mahkota saya, harus saya pertahankan. Mahkota? Mahkota apa? Ini cuma topeng. Dasar munafik kamu. Anggapnya cuma kamu bikin topeng aja. Kamu cuma berlindung kan di jilbab ini, iya kan? Padahal perlakuan kamu bejat. Dasar pelacur kamu. Berhenti! Atau saya akan laporkan polisi. Ya Allah, apa yang kalian lakukan? Tega-teganya kalian menzalimi orang. Mengaku orang yang beragama. Tapi apa yang kalian lakukan? Seperti orang yang jauh dari Tuhan. Kita ini manusia. Makhluk Allah yang paling mulia. Punya perasaan. Punya hati nurani. Kalau perasaan kita sudah hilang, apa bedanya kita dengan binatang? Hei, Annie, di mana kamu simpan hati nurani kamu? Tega kamu melecehkan kaum kamu sendiri. Rasa cemburu yang membabi buta sudah membuat kamu kerasukan setan. Kamu bukan saja mempermalukan diri kamu sendiri, tapi juga suami dan martabat keluarga kamu. Astagfirullahaladzim. Cik Annie, sadar apa yang Anda lakukan. Kalian sadar apa yang Anda lakukan? Bos. Bos, itu kenapa enggak sekalian aja dibunuh? Hah? Apa karena dia janda? Iya, dia enggak berdaya. Dia miskin. Sehingga kalian berhak untuk melakukan apapun yang kalian suka, menzalimi. Istighfar. Sadarlah. Sebelum azab itu datang. Selagi punya kesempatan untuk sadar, sadarlah. Kenapa, Yuk? Mau protes ya? Hah? Protes tuh sama ember sana. Jangan-jangan kamu suka sama perempuan sundal ini. Bagi saya sama aja. Tetap perempuan murahan. Sekali binal, tetap binal. Dan jangan harap saya jadi iba. Jenny! Apa? Apa Anda sadar? Apa yang Anda lakukan? Satu hal yang Anda harus tahu. Setiap perbuatan pasti ada ganjarannya. Dua orang yang teraniaya. Insya Allah akan diijabah oleh Allah. Sadarlah. Bertobatlah. Sebelum hukum Allah itu datang. Biarin. Emang saya takut apa? Yang penting saya puas. Puas membuat kulitnya menjadi jelek. Mukanya menjadi rusak. Biar dia tidak bisa menggoda suami orang lain lagi. La ilaha illallahul karimul adzim. Subhanahu. Tabarakallahu rabbul arsyil adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
makin halal benar. Ya Allah, ya Rabbi yang maha ku cinta dan maha mencintai. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu yang sedang teraniaya ini, ya Allah. Tunjukkanlah keadilan itu padaku, ya Allah. Tunjukkanlah yang benar itu adalah benar dan yang batil itu adalah batil. Dengan segala kerendahan hati aku memohon padamu, ya Allah. Dalam ketidakberdayaanku ini, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Suci Allah, zat yang petir bertasbih dengan memujimu, ya Allah. Begitu pula para malaikat, karena takut kepada ciptaanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Khaliq, ya Jabbar, Allah yang maha perkasa, yang maha luhur, dan maha bijaksana. Tolonglah kami, ya Allah, kami yang tidak berdaya, kami yang begitu kecil di hadapanmu. Kami mohon kepadamu, ya Allah, tolong lindungilah kami dari mara bahaya ini. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Kenapa istri saya begitu sulit menghadapi sakaratul mautnya? Dari tadi pagi dia mengerang-ngerang kesakitan, Pak Ustaz. Dosa apa yang telah dia perbuat? Dosa apa, Pak Ustaz? Tepatnya kepada siapa dia sudah melakukan dosa besar? Mungkin istrimu pernah membuat orang lain sakit hati. Itu yang harus kita cari jawabannya.
Saya rasa kita semua tahu siapa orangnya, Pak Ustadz. Dan saya rasa Pak Rohman juga tahu siapa orangnya. Sedang menghadapi sakaratul maut. Dia sangat menderita. Apakah Ceni sudah melihat saya? Saya khawatir Ceni akan semakin marah dan membenci saya. Kamu sudah berjiwa besar dan merendahkan hati kamu untuk datang ke sini. Jangan hilangkan niat baik kamu. Orang yang menang di mata Allah adalah orang yang mau memaafkan musuhnya. Insya Allah, insya Allah surga yang akan kamu dapatkan. Sekarang kamu masuk dan raih kemenangan itu. Berdamai, Cak. Semoga selepas ini tidak ada lagi permusuhan di antara kita. Saya sudah memaafkan Cak Eni. Dan saya juga berharap Cak Eni mau memaafkan saya bila saya ada salah. Kurang ajar! Kamu memang salah berbuat sudah! Dan aku tidak sudi memaafkan kamu! Sekarang kamu pergi! Pergi! Aku bunuh kamu! Ibu, jangan, Bu! Enggak matiin, Bu! Ibu, kasihan, Bu! Jangan! Ibu benci gak Jenny pada saya? Ini Jenny tega melakukan ini semua. Ibu, nanti ibu kena azab dari Allah, Bu. Bu, kasihan. Azab apa? Ibu tidak takut. Ibu lebih baik azab daripada mati membawa dendam dan sakit hati sama perempuan ini. Ibu tidak rela dikubur kalau perempuan ini belum menderita dan mati bertelan tanah. Rasakan kamu, mampus kamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudaraku seagama dan seiman, jenazah almarhumah ini akan segera dikuburkan. Apakah semuanya sudah ikhlas untuk memaafkan almarhumah? Ikhlas. Tidak ada rasa dendam dan sakit hati di hati saudara-saudara? Tidak. Alhamdulillah. Maaf Pak Ustadz, mungkin selama hidup jenazah ini banyak menyimpan dendam
pada diri saya. Tapi saya ikhlas. Tidak ada sedikit pun dendam terbetik dalam hati saya. Tugas manusia adalah saling memaafkan. Dan penghakiman adalah mutlak milik Allah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka. Inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Maafkanlah dosa-dosa kami dan juga dosa-dosa jenazah ini. Masya Allah, betapa menyedihkan nasib jenazah ini. Seharusnya kematian adalah saat-saat yang paling indah, karena kita akan segera bertemu dengan Allah Sang Pencipta. Tapi rasa iri, dengki dan keserakan membuat Eni kehilangan keimanannya, sehingga dia harus menanggung dosa atas kezalimannya semasa hidup. Bahkan bumi pun menolaknya. Semoga kita tidak menjadi golongan orang-orang yang zalim dan dimurkai Allah.